Oke teman-teman, hari ini kita mau setting motor Mio yang kemarin kita setting di utara itu. Sekarang kita bawa dia ke Mas Bagi. Kita mau setting di sini. Bagaimana perkembangannya? Apakah ada peningkatan dari yang kemarin atau bagaimana? Ini untuk persiapan apa ini, Bro? Untuk persiapan event Mandalika. Oh iya, ini untuk persiapan 11 dan sampai 12 Maret. Iya. Ini untuk persiapan acara di Mandalika yang acaranya itu tanggal 11 Maret ya? Ya. Tanggal 11 Maret. Oke, gimana keseruannya kita nyeting hari ini? Ikuti terus ya. Halo guys, masih bersama kami tim DKMS Load Team. Kita mau setting tipis-tipis untuk part 2 Mio 200 dari DKMS. Kita lihat hasilnya apakah lebih baik dari yang kemarin. Oke, kita tunggu videonya. Halo. Lupa mengisi perut dulu sebelum beraktivitas. Ya, kayak motor itu harus ada bensinnya, berarti kita juga harus ada isinya. Oke teman-teman, jadi hari ini mungkin kita agak terganggu, tidak terganggu ya, tidak mungkin agak terganggu. Terkendala settingnya ini karena terkendala, bukan terganggu tapi terkendala. Kita terkendala untuk settingnya karena tiba-tiba hujan. Jadi gimana nih untuk kelanjutannya, Pak? Kita tunggu aja hujannya, kalau berhenti hujannya ya kita lanjut settingnya. Kalau tidak bisa berhenti ya mungkin kita lanjut besok ya. Oke, jadi itu jalan keluar satunya. Ya, tapi kayaknya berhenti doa kayaknya bang hujannya. Oke, siap. Oke teman-teman, karena ini sudah kelihatannya cerah dan bisa kita mulai, jadi kita lanjut settingnya ya guys ya. Oke, gimana keseruannya, ikuti terus.
aja sama padahal nyetir sebetul-betul Lombok lebih Mio ini layaran ke pertama. Berapa pas top speed dan juru bilang